Kenapa selama ini ibadah kita rasanya kok formalitas, tidak ngefek sama sekali dengan kehidupan kita? Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang gelap itu kan tidak kelihatan apa-apa. Sejatinya yang dia lakukan dia tidak paham, hakikat yang dia pahami, yang dia jalani juga dia tidak ngerti. Kenapa begitu? Karena hatinya gelap. Akalnya mungkin masih jalan, masih cerdas, bisa ngeritik sana, ngeritik sini, bisa ngomongnya kelas tinggi, tapi hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan yang diomongkan. Kenapa begitu? Ya kalimatnya hanya berhenti di mulut. Hidupnya sendiri bukan cerminan itu. Kenapa kok hidupnya tidak jadi cerminan? Karena hatinya gelap.